Hai guys, kembali lagi di Aluna Ngegame. Teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan guys. Mau jalan-jalan kemana Kakak Una? Sakura School Simulator. Iya, Sakura School Simulatornya mau jalan-jalannya kemana? Ke waterpark. Ke waterpark ya. Oke teman-teman, kita akan jalan-jalan ke waterpark guys. Kita akan main-main di waterpark. Kalau di waterpark itu biasanya ada apa aja Kak? Prosotan. Ada prosotan, terus juga terus ada air mancur, terus ada kolam renang ya Kak Una ya. Kita sudah tidak sabar guys, langsung aja kita masuk ke gamenya. Kita ganti baju renang dulu. Kita ganti baju renang Kakak Una. Mana dia? Hey, seksi sekali everybody. Jangan bilang seksi, nanti mamanya marah. Iya, jangan yang seksi-seksi makanya Kak. Ntar, ininya warna pink aja. Terus ininya warna putih ya. Yang mana? Ini warnanya warna putih aja, oke? Oke, gitu aja. Terus cowoknya juga dong. Cowoknya juga. Nih, swimsuit. Wih. Wow, oke. Berotot. Berotot ya, guys. Kita akan ajak si Max ini, teman-teman ya, pergi ke waterpark, guys. Warna apa, Kak? Itu merah sama oranye. Oke. Oke teman-teman, kita sudah siap berangkat guys. Ajak si Max. Ajak si Max, jangan lupa Kakak Una. Max, oh Max. Nah ini dia. Yo. Kamu sudah siap Max? Kita mau pergi ke waterpark Max. Oke, aku sudah siap. Oke, kita naik mobil kamu gimana Max? Boleh boleh. Kita akan naik mobilnya si Max ini teman-teman. Tapi si Angel nggak bisa nyetir, soalnya oleng-oleng. Oh jadi Max aja yang nyetir ya? Iya. Max, kamu yang nyetir ya? Oke, langsung aja teman-teman kita masukin ID-nya guys. 6 1 9 9 4 4 4 4 0 2 1. Oke, selesai. Selesai, oke. Oke, Kak. Oke. Wow, Sakura Waterpark 2 Melove Me Time. Oke, download aja. Yes, oke. Kita akan langsung ikuti petunjuk arahnya ya teman-teman ya. Kita akan pergi ke waterpark. Let's go. Ini pasti seru banget guys. Oh iya, Kakak Una nggak bawa pelampung Kak? Bawa kok, di sini. Nanti ada pelampungnya. Ada, nanti ya. Oke teman-teman, ini perjalanannya agak sedikit jauh kayaknya ya Kak Una ya. Stop, kita harus diam dulu. Karena ada yang nyebrangnya. Ada yang nyebrang guys. Oke, udah. Nanti dia ketabrak lagi. Biasanya si ibu-ibu itu yang sering ketabrak. Di sini ya. Wow, ternyata di situ yang pelangi-pelangi itu tutup. Wow, BT21 lagi. Wow, ini waterparknya BT21 guys. Oke. Oke, langsung masuk ke Kauna. Parkir di situ. Eh, hati-hati dong. Oh, no. Si Max, kita parkirnya di sini. Si Max gimana sih ini? Parkirnya nggak bener Max. Dia. Ayo sini biar kamu nggak hilang. Oke, kita lihat dulu ya guys ya. Dari sini, wow. Itu yang merah siapa Kak? Tata. Tata, kalau yang biru? Koya. Koya, kalau yang ungu? Pink? Kuki. Kuki ya? Oke. Itu namanya Shoki ya. Yang coklat ya? Yuk kita lihat dulu yang di situ apa ya? Ada apa di situ ya? Kolam renang dalam. Angel, kamu. Kenapa kolam renangnya? Itu ke leher Angelnya. Kolam renangnya selehernya Angel guys. Sini. Untung aja. Oke, yuk kita pakai pelampung dulu. Sini. Nah, makasih ya Max. Iya, sama-sama. Pakai pelampung Kak. Nah, ini swim. Nah, ini dia teman-teman pelampungnya. Oke. Supaya bisa berenang. Kita berenang dulu di sini teman-teman. Yeay, tapi oh, ini belum bisa berenang Kak, karena kan masih seleher dia. Kalau udah dalam banget baru bisa. Baru bisa. Yuk, sekarang kita akan review dulu teman-teman ya. Kita akan lihat ada apa aja di sekitar waterparknya sini teman-teman. Yuk kita naik tangga dulu. Tangganya di mana sih? Di mana tangganya ya? Tuh yang warna ungu. Oh, ini dia guys. Ya sini. Kita coba naik ke tangga yang warna ungu dulu teman-teman ya. Naik Kak. Kamu gak bisa naik ya? Ke sini. Dah. Eh, ini gimana ceritanya sih? Waterpark kok digendong? Kita naik yang paling tinggi aja. Oke, naik. Tuh, naik lagi. Naik lagi. Oh. Itu ada airnya ya barusan Kak? Disemprot air ya Kak? Iya. Coba kita merosot. Oke. Oke, siap ya? Siap. Max, kamu udah siap Max? Sudah, aku sudah siap. Aku takut Max. Tenang aja, aku yang jagain kamu Angel. Langsung aja Kak. Gimana caranya Kak? Ini harus
harus item lagi ntar. Posisi sit. Oh, posenya harus duduk gitu guys. Sit baru juga. Bisa. Oke. Okay. Kamu siap Angel? Siap. Satu. Dua. Tiga. Ini updatean yang terbaru deh. Ini gimana sih perosotannya kok ada? Updatean terbaru. Ada tembok gitu dia ininya di tengah-tengahnya. Nah, ini updatean terbaru tahu. Nah, udah ada. Nah, okay. Gitu. Kok kamu sendiri sih? Shit. Gitu dong. Oke. Okay. Jalan lagi. Jalan lagi. Yeay. Yeay, bagus banget. Angel. Oh, kamunya lambat sih. Angelnya lambat sekali guys. Aku takut Max. Jangan takut. Ayo. Tenang aja, kamu dijagain Angel. Berdiri lagi. Ayo Angel berdiri. Nah, okay. Tadi kita sudah nyobain satu perosotan teman-teman ya. Sekarang kita akan coba untuk menaiki perosotan yang lainnya dulu ya guys ya. Kita harus naik perosotan yang naik itu. Dulu. Yang mana kakak Una? Yang warna-warni. Bisa. Ya Ella, lagi-lagi kamu. Si Angel susah jalannya soalnya. Nah yang ini. Oke, yang mana kak? Tuh. Oh, yang warna pelangi itu. Iya, kita harus itu lagi. Sini Angel. Sini satu. Nah, dua. Tiga. Tiga. Ini lagi, oh, lagi. Lagi-lagi ada pembatas tembok guys. Ini gimana cara lewatnya? Lagi-lagi harus pakai jetpack. Eh, kita kejepit guys, nggak bisa lewat. Keluar dulu. Waduh, gawat nih, nggak bisa keluar guys. Kita dari situ aja, dari sini aja. Nggak bisa keluar dari bawah situ kak. Ya elah. Ada tembok lagi teman-teman. Ini gara-gara updatean terbaru. Oh gitu ya kakak Una. Iya, tuh ada istana jalannya. Oh, oleng-oleng. Ah iya guys. Gak bisa nih, di mana nih kakak Una? Coba kita akan cari perosotan yang lain lagi kak. Coba kak. Siapa tahu kita bisa perosotan dengan lancar gitu teman-teman. Soalnya dari tadi ada tembok terus gitu. Ya. Coba terbang aja kak, terbang kak. Digandeng dulu biar. Nah ini. Oke naik ya. Perosotan yang mana? Ini loh kecil. Ya ampun, cuman segini doang. Cuman segitu doang guys. Itu mah nggak berasa itu kakak Una. Karakter edit itu kalau mau diedit karakternya. Oke coba kita edit. Oh ternyata ini. Sit dulu. Sit juga. Nah gitu dong Angel. Oke. Siap. Siap. Satu. Dua. Tiga. Wah seru sekali nih teman-teman. Tapi sayang banget ya banyak sekali ada tembok-temboknya itu guys. Gara-gara Sakura School Simulatornya ini update. Ya, sekarang gimana kalau misalnya kita cari waterpark yang lain lagi kak? Oke biar gak kena jalanan yang update itu. Iya kita cari lagi ya kak ya. Iya. Oke guys kita akan masukin dulu kodenya. 95 16 19 09 39 339 339. Oke. Waterboom Shakira, Shakira animasi. Wow, teman-teman, kita menemukan waterboom di sini, guys. Download aja. Tadi waterpark, sekarang waterboom. Download aja. Wow, oke. Langsung. Oh, guys, ini waterpark yang tadi di sini langsung hilang dia, guys. Tuh. Ada jalanan lagi tuh. Ini update-nya, Kak. Iya, yuk kita langsung aja naik jetpack aja kak. Itu jaraknya jauh sekali teman-teman, sekitar 900 meter. Oke, langsung let's go. Kita berangkat ke waterboom. Mana kakak Una? Itu di istana bagus. Oh ini dia guys. Coba kita jadi orang kayak di istana sini. Iya ini dia bagus guys. Kita langsung nyemplung teman-teman. Kalau ini mah nggak dalam kak. Iya ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya. Kita harus baca dulu di luarnya. Emang ada tulisannya? Di sini tiket, tiket masuk. Kita harus bayar tiket masuknya dulu guys. Pak, mau beli. Permisi. Tiket. Kita beli tiket masuk untuk 2 orang ya. Oke, silakan masuk aja. Oke kak. Bentar ada tulisan ini. Waterpark karya Shakira animasi. Oke.
kita beli dulu makanannya. Cuit-cuit-cuit. Bunyi gitu ya? Oke, teman-teman, sekarang kita coba masuk aja ke dalam. Jangan lupa kita ambil uang dulu sini. Mana Kak, ada uang, Kak? Ada. Wah, guys, ada uang, guys. Lumayan. Kita bisa jadi orang kaya kalau kita menemukan banyak uang di situ, Kak. Apa? Kok gitu, Kak? Gak tahu, gara-gara itu. Coba kita naik yang paling situ dulu. Oke, teman-teman, kita akan naik dulu ya, guys ya. Hati-hati Kakak Una, jangan sampai jatuh. Mau yang hijau atau yang kuning? Kuning dulu. Wow, kuning dulu ya. Ternyata buat tempat makan. Oh, di sini buat tempat makan doang, guys. Kirain tempat perosotan. Tempat perosotannya yang warna Angel, hijau. Maaf ya. Tak kirain di sini tempat perosotan, ternyata tempat makan. Wow. Kita coba ke tangga yang satunya lagi, Kakak. Kakinya Angel udah sembuh. Udah. Malah jatuh deh, guys. Kan aku tadi injek yang tangga itu. Kok bisa jatuh? Kan ini enggak nembus. Coba yang hijau, Kak. Oke. Oke, naik, Kak, pelan-pelan, Kak. Aduh, nyangkut lagi. Nah. Air mancur berindah di waterpark. Itu lagunya ya. Oke, sit dulu. Sit, kita duduk dulu ya, guys ya, karena enggak bisa kalau sambil berdiri gitu, guys. Sit, Angelnya juga sit dong. Sit. Oke, siap Angel. Sini. Kena air, guys. Ya, langsung jatuh dia, guys. Seru sekali. Angelnya juga berdiri dong. Kok dia bisa ngomong di air ya? Iya, namanya juga game, Kakak Una. Nah, gitu dong. Oke. Okay, kita coba yang lain lagi, Kak. Lihat yang di situ. Tuh ya. Tempat apa? Maaf. Yang sebelah sana, Kak. Di sebelah sana, di sini apa ya? Nanti Angelnya malah nggak bisa naik dia. Bisa kok. Ini tempat apa ya? Ini tempat bersantai. Angel, kamu capek nggak? Kalau kamu capek, bisa tiduran di sini. Aku nggak capek kok. Aku seru banget main di sini. Oke. Okay. Itu ada tempat mandinya. Kok nggak ada tutupnya? Nanti malu loh. Ya kan mandinya pakai baju, Kakak Una. Di situ tuh, mandikan. Langsung aja ke situ, Kak. Yuk, yang tangga situ nanti. Ke tangga yang warna kuning. Kita harus pegangan sama ini dulu. Oke, naik terus. Waduh, ini ekstrim sekali tangganya, guys. Amazing. Sit. Pak. Maaf, Angel. Bukan di sini, tahu? Ini kan perosotan. Bukan, perosotannya di sebelah sana. Ayo sini, Angel. Ya bisa perosotan kayak gitu ya? Oke, kamu sit dulu. Sit. Nah. Sini. Ya, satu, dua, dua, tiga. Bentar. Ininya nyangkut. Si Angelnya. Yuk, satu, dua, tiga. Yeay. Angel keluar arena, guys. Oh no. Aduh, si Angel keluar lintasan dia, teman-teman. Nah, coba sekarang gendong Angelnya pakai jetpack, Kakak Una. Jetpack terus. Kita akan lihat seperti apa waterparknya dari ketinggian ya, guys ya. Wow. Itu panjang. Apanya? Oh iya, kita ke sana aja, Kak. Oke. Yuk, let's go ke tangga yang warna merah, guys. Pasti kalau turunnya pasti mau ngumpul nih. Nah, sudah sampai? Dah. Oke, teman-teman. Ini sangat menegangkan sekali, guys. Sip dulu. Nah, oke. Siap ya, Angel ya? Siap. Bentar, Angel. Kita baca doa dulu, Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Kakinya Angel kok dia nekuk ke situ, guys? Gara-gara jin nakal. Dia ngebak. Ntar, kamu pakai itu ya, yang sendiri-sendiri aja ya. Tidak. Pasti sakit tuh. Wah, guys, ini seru banget. Jadi papi pengen ke waterpark ke Kak Una. Sama. Nanti kalau ada kesempatan kita ke waterboom ya, Kak. Yeah. Oke, teman-teman, kalau kalian setuju, nanti kita akan pergi main-main ke waterboom yang asli, guys, yang real, yang nggak di video game ya, Kak Una ya. Kita lihat dulu kita yang naiknya yang
warna hijau dulu. Yang warna hijau kan udah tadi? Belum. Oke, teman-teman, kita akan coba wahana yang warna hijau ini, teman-teman. Wow, ya. Oh, ternyata tempat makan. Tempat makan lagi, guys. Coba kita pilih. Oh, no. Wah, itu pasti kalau di tempat waterboom asli itu nggak bisa loncat dari atas, guys. Berbahaya. Kalau di game kan nggak apa-apa. Nyangkut. Nah, digendong aja. Nah, kalau pakai jetpack kan enak. Tapi ngomong-ngomong, dia dapat jetpack sebenarnya dari mana sih itu? Ya, dibikin sama Om Lola. Ada tulisan. Oke, sudah sampai di atas. Sudah, ini tempat makan lagi. Apa dia? Tempat makan. Coba kamu duduk. Nah, kita makan dulu ya, Angel ya. Kita makan meja aja. Oke, makan deh. Nyam. Udah kenyang, Angel? Udah. Yuk, let's go. Oke, yuk sini. Kita nyobain wahana yang aku mana lagi, Kak? Tadi ada yang gitu loh, tuh ayunan bisa buat dua orang. Ya, yuk sini. Yuk, cepet, Angel. Langsung aja. Yur. Nah, okay. Ini dia ada ayunannya, guys. Seru sekali, yeah. Teman-teman. Mana, Kak? Susah. Oke, udah, kamu. Ayo, Angel main. Duduk ya. Nah, gitu, Angel. Tapi nggak bisa berayun, Kak. Nggak bisa berayun ini. Ini mah bukan ayunan. Ini mah tempat duduk untuk mandi-mandi gitu, guys. Oke, ini airnya dari mana sih sebenarnya? Dari situ, dari pipanya itu, Kak. Wah, ini seru banget, teman-teman, ya. Kita bermain di waterboom waterpark nih, guys. Kalau yang waterpark pertama tadi bagus banget, itu ada BT21-nya ya, Kak Una, ya. Yang waterpark kedua ini mirip banget sama waterboom. Nanti di next video kalau kita ada kesempatan, kita akan pergi ke waterboom. Kak Una siap berenang di waterboom? Siap. Siap. Nanti kita akan ajak Amanda, kita akan ajak Mami, kita akan ajak tim kita juga ya, Kak Una, ya. Iya. Oke, teman-teman, ini seru banget, guys, main Sakura School Simulator di waterpark. Kalau kalian punya ide, nanti kita akan main Sakura School Simulator di mana lagi? Kalian tinggal tulis komen aja di bawah. Oke? Okay? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Seru banget. Ada dong.